Alhamdulillah siang hari ini saya ada di Kecamatan Wisata sama Kepala Dinas DPPD, ada Kadis Ketahanan Pangan sebagai bidulnya, ada Camat, ada Muspika, Pak Daramil Kapolsek, ada juga Pak Kadis Pendidikan, para Kabak, ya, TKSK, para pendamping, dan masyarakat, para kepala desa semua hadir. Dan hari ini proses pencairan bantuan langsung tunai dari dana desa. Ya, bertahap hampir kurang lebih dari dana desa aja ada 45.000 kakak. Bagi yang belum menerima sedang berproses, mohon kesabarannya. Ya, dari pusat ada 88.000, dari pemerintah provinsi ada 44.000 sekian, dari kabupaten ada 7.228 kakak, dan dari dana desa ada 45.000 kakak. Sudah terdengar azan, kita niatkan untuk sholat zuhur bersama, semoga bermanfaat yang belum akan berproses di kecamatan-kecamatan terdampak COVID. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.